saya tidak mau orang lain mendikte perbuatan dan sikap saya. Wow, menurut saya ini jawaban filosofis sekali. Sering bukan sikap kita ini didikte oleh orang lain. Kalau orang lain senyum, kita ramah. Kalau orang lain baik, maka kita murah hati. Kalau orang lain bersikap sopan kepada kita, lalu kita pun juga berbuat baik kepada dia. Artinya, sikap kita ini didikte sama oleh orang lain. Karena itu sebenarnya, mari, kenapa kita tidak merubah mental ini? Justru kitalah yang mempengaruhi dan merubah sikap orang lain. Apapun sikap orang lain kepada kita, marilah kita tetap ramah, kita tetap senyum, kita tetap baik. Dengan demikian, kita akan mengalir dalam hidup ini, bahkan kita mempengaruhi orang lain. Itulah filosofi dan nasihat dari ini, bagaimana hidup bahagia. Salam dahsyat, luar biasa.